Ya, TV Shop Alexander ya. Alexander tabung flat atau layar datar. Kerusakan TV ini sepertinya protek ya. Jadi begitu kita nyalakan tadi lampu indikator menyala terang langsung redup lagi. Begitu seterusnya. Dan sepertinya tidak sempat menyembur ini flyback-nya ya. Tidak terdengar suara flyback menyembur. Ya, terang kemudian gelap. Dan menurut yang punya TV, ini katanya ketika sedang asik-asiknya mereka menonton TV, tiba-tiba seperti tadi langsung mati atau standby lampu indikatornya. Oke, kita lihat saja. Kita langsung tes dengan cara pengukuran tegangan ya. Ya, sebelumnya kita tes lagi saja pada posisi seperti ini ya. Ini lampu indikatornya. Coba kita hidupkan. Sekarang hidup ya tadi, tapi langsung mati lagi. Ya tadi sempat hidup playbacknya. Kita matikan lagi. Padahal tadi sebelum casing kita buka, playback seperti tidak bekerja ya. Tapi ini tadi kok playback bekerja. Kita tes lagi. Ya, ada suara flyback. Dan mati lagi. Coba kita ukur tegangan. Sebaiknya probe hitam ini kita letakkan di ground ya. Ya, ini probe hitam kita tempelkan ke ground. Kita coba ukur tegangan B plus ya, yang menuju ke kaki flyback. Ada tegangan. Dan playback seperti menyala. Kita intip melalui kaca. Ya, ternyata menyala ini ya.
ternyata setelah mesin kita goncang-goncangkan, ini tadi langsung mati. Jadi bisa disimpulkan bahwa lampu indikator standby ya, itu bukan disebabkan oleh rangkaian proteksi, melainkan ada solderan yang kendor sepertinya. Kita cari saja. Kita periksa solderan yang berhubungan dengan B plus 115 di flyback ini. Sepertinya tidak ada yang kendor. Ya. Jadi kita harus periksa di tegangan-tegangan ya. Tegangan B plus 115, kemudian tegangan yang lain yaitu tegangan untuk supply ke IC-IC ini ya, IC gambar dan IC program ini. Supply-nya dia biasanya menggunakan IC regulator ya. IC regulator untuk TV Sharp ini. Ya. Ini IC 09Q RDA1. Kita ukur tegangannya di situ atau kita lihat saja solderannya dulu. Ya. Ketika kita goyang-goyang IC-nya ini, maka kakinya ikut bergoyang ini ya. Ya, terlihat itu. Sepertinya memang kaki IC regulator ini yang bermasalah. Kita coba pastikan lagi. Ya, TV menyala. Coba langsung kita goyang saja IC regulator ini. Oh ya. Oke, nampaknya memang IC regulator ini yang solderannya kendor ya. Kita langsung solder saja ini. Kita matikan. Kita coba tes lagi. TV hidup. Buat nemenin adik kakak, main sambil belajar. Semua ibu pilih Suri Nano SLT. Berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan untuk bantu jaga daya tahan tubuh dan tumbuh kembang adik. Kasih sebentar. Kita ukur lagi tegangan B plus 125 ya. Ini ada tegangan. Kemudian tegangan RGB 180. Ini juga ada normal ya. Oke. Nampaknya memang di situ letak masalahnya ya.
coba lihat dari depan. Ya, ternyata masalah lampu indikator standby atau seolah-olah dia protek itu tidak selamanya disebabkan oleh rangkaian proteksi ya. Jadi kadang-kadang ya seperti ini, hanya solderan yang leleh dan kita mencarinya ya pertama kita cari di solderan yang berhubungan dengan B+ ya, B+ 115 atau B+ tegangan yang dibutuhkan untuk IC-IC ya. Dan untuk TV Sharp ini ada sebuah komponen atau yang berupa IC juga ya, yang fungsinya adalah untuk menyediakan tegangan untuk kebutuhan IC gambar ya, yaitu 090RDA. Itu adalah IC regulator, jadi keluarannya sudah stabil ya. Ya, ternyata di IC tersebutlah yang kakinya ada 4 tadi itu kendor solderannya atau motor lepas ya. Oke, hanya itu sharing singkat kali ini, semoga ada manfaatnya. Sekian.